Saya akan memperagakan bagaimana memasang pintu atau memasang bagian tempat pakan seperti ini. Ini untuk dari depan kita bisa membuka tempat pakan seperti ini. Karena kalau dari belakang saya tidak bisa memperagakan karena ini mepet ke dinding seperti itu. Saya akan memperagakan bagaimana memasang atau membongkar tempat pakan agar domba bisa masuk dari depan seperti itu. Ini posisi tempat pakan sudah kita bongkar ya, dan saya akan memperagakan bagaimana cara memasang tempat pakan tersebut. Kita mulai dari bagian bawah seperti ini. Ada letternya, terus kita masuk dari dalam. Seperti itu. Selanjutnya adalah bagian bawah. Ini ada letternya EB. Cut back.